dan kini Sabah Rhino serta Putrajaya Hawk akan menentukan siapakah yang bakal mengisi satu lagi slot untuk berdepan Selangor Lions. Kita tahu sebelum ini Sapi Haji Bakar sebenarnya sepanjang kejohanan ini menaruhkan pemain-pemain ini bagi mendapat kemenangan untuk perlawanan-perlawanan yang telah dihadapi oleh Sabah Rhino. Yang dilakukan untuk mata pertama untuk Putrajaya. Wah, seorang lagi pemain muda ini ketengahkan oleh Putrajaya Hawk. 20 tahun Osunian untuk pemain-pemain yang beraksi dalam ASEAN Championship Under 90 pada 2018. Betul, ini juga Baseball yang kurang kemas tapi dapat diselamatkan oleh Joseph Liang. Satu spike, satu hit yang menjunam dari asli ada di belakang bersama dengan David McKenzie. Satu pilihan yang baik untuk mereka menyerang dari belakang. Sebenarnya lebih luas. Cut oleh Wong Lim Fong. Wang untuk rehat. Ada sentuhan. Servis daripada Ryan Tan. Lagi Nur Masri. Daud. Kali yang kedua. Itu datangnya daripada Sahdan Aidil. Sudah pun melihat keadaan tadi, bola itu kencang dari Daud dan pilihan yang tepat Zia Simsi. Satu saja sentuhan kecil itu membuatkan bola tadi tersebut out. Kita tidak boleh lagi melakukan kesilapan kerana itu memberikan kemenangan set pertama kepada Sabah Rhino 25-21. Beraksi dalam kerennya sebagai pemain. Permainan set yang kedua. Mata pertama sukar untuk dilepasi. Sekali lagi. Oh, ini dikalihnya badan tu. Dan kemudian hentakan. Cantik. Cari is. Basara, baik. Tak. Jadi, wow. Akan dua blocker saja untuk open nanti. Basara, ada tampanan. Jamudin tidak membuahkan hasil. Touchdown dari Prabesara untuk Putrajaya Hawk. Prabesara naik keluar. Masri, Yusuf Liang, Teddy masih lagi hidup. Prabesara tolakkan perlahan, tidak terpedaya. Raja Mudin juga gagal. Kali ini Teddy Tio tak sempat untuk sampai. Dimatikan David McKenzie. Sebenarnya Sepliang dihadang juga oleh David McKenzie. Kembalikan semula bola ke gelanggang lawan. Peluang kali ini untuk Teddy. David McKenzie pula hanya mampu melihat saja dari Prabesara. 23-18. Mata blok tetapi mata attack yang digunakan untuk Putrajaya. Oh, cepat tindakan yang dibuat oleh Sadan Aidil. Lalu kepada Prabesara. Dalam permainan. Kembalikan saja oleh Asri. Danny Tio. Belum lagi tamat.
Basara hanya satu tolakan. Oh, dikembalikan oleh David McKenzie. Satu tampanan masa lagi hidup Babasara. Kali ini Asri melonjak. Belum lagi. Dan McKenzie pula hanya mampu melakukan tolakan. Tadi itu dari belakang. Single hand. Tampanan yang ditampilkan oleh David McKenzie keluar gelanggang. 25-20. Ho-ho. Akhirnya Teddy juga untuk menamatkan serangan itu tadi, bagi memberi mata kemenangan untuk set yang kedua. Ini sebenarnya kita dapat jangkakan tadi, lepas ianya dilihatkan serve-nya terkandas. Begitu juga mungkin dalam keadaan tadi terlalu rendah, mungkin lewat untuk dia membuat. Dan yang kedua, walaupun usaha yang baik, setakat ini tidak dapat merencana dengan baik sebenarnya, kerana kedua-dua pasukan menggunakan perancangan-perancangan yang baik untuk mematikan bola. Dibuat untuk Asri. Tidak ada. Ada touch. Terpaksa melakukan sedikit adjustment. Bola dikembalikan oleh Pabasara. David McKenzie kali yang kedua. Anak menjadi lagi. Jadi untuk Sabah sebenarnya. Basara keluar. Kemenangan kepada Sabah Rhino. Set yang ketiga. Tapi dapat dilihat dengan mungkin keadaan pemain yang bersedia dengan latihan yang sebelum ini. Ini set keempat. Basara juga bijak. Okay, set City untuk Sim sebenarnya. Oh, dalam salah faham David McKenzie dan Mamanul Masri. Bagi mereka cuba menyamakan kedudukan. Sarah menyelamatkan keadaan dengan baik. Masuk biang ditampan oleh David. Kali ini Asri. Gelanggang. Tampanan yang MBSA. Isyah Alam ini terus menghidupkan suasana. Belum lagi berakhir. David McKenzie tampanan keluar. Berehat lama. Yep. Oh, belum lagi. Belum lagi walaupun ada kesilapan dilakukan oleh Muhammad Nur Masri. Mata yang dimiliki untuk Putrajaya Hawk. Oleh pemain-pemain Putrajaya Hawk. Cuba diselamatkan. Asri. Diangkat oleh Joseph Yang. Babasara dengan touch out. Tinggalkan. Oh, kencang dari Babasara. Tapi dapat ditangani oleh Nur Masri. Peluang untuk serangan Putrajaya. Giliran Sabah Rhino pula. Syahdan Aidil. Dua mata dicari. 10 mata mereka meninggalkan lawan.
Hanya mampu ditolak sahaja masuk ke gelanggang Sabah. Ruang yang bijak sekali lagi dilakukan oleh Tirana Kelana untuk meletakkan Sabah pada kedudukan match point. Diangkat dari Lokman. Masuk semula ke gelanggang. Ruang untuk Sabah. Dengan menyaksikan sentuhan itu dari Tirana Kelana untuk membawa Sabah ke final berdepan Selangor 25-13. Kemenangan di set yang keempat. Biarpun Putrajaya Hawk telah memberikan segala-gala yang termampu, tetapi mereka gagal untuk menyekat kemarahan Sabah Rhino. Ini saya rasa satu kebangkitan. Jadi kemenangan dalam pertarungan empat set 3-1 memihak kepada Sabah Rhino.